Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Momadia ngobrol sering tanpa boring cuma di sini tempatnya. Ini udah segmen terakhir. Saya nggak boleh sia-siakan ini dan saya yakin pemirsa TVmu yang kebetulan juga pengen memelihara ikan cupang pasti penasaran gitu. Sebaiknya kalau kita kayak saya pribadi gitu, saya nggak punya sama sekali pengalaman memelihara uh, ikan. Ikan apapun jenisnya gitu. Kalau ikan cupang sendiri, sebaiknya saya harus membeli yang jenis apa dulu sih? Jangan sampai saya udah beli mahal-mahal tapi sayangnya nggak bisa ngerawat dan akhirnya sia-sia. Enaknya gimana, nih, mas? Kalau itu sih sebenarnya kembali lagi ke selera ya kak. Okay. Kalau untuk melihara itu, nah, cuman nah. kalau saya pribadi nyaranin kalau itu mendingan pelakat kak. Oh, pelakat perawatannya okay. lebih mudah daripada hal moon atau serit itu nya kak. Okay. Karena kalau half moon dan serit itu biasanya air benar-benar harus diperhatikan itu nya kak. Oh. Jadi ya memang pelakat dulu buat pemula. Nah tadi sebelum melihara cupang atau enggak udah mau mengarah dia nernakin cupang. Lebih diperhatikan dulu pakan ikannya. Pakan ikannya. Jadi kita jangan asal beli cupang ngeburit. Nah nanti kebanyakan biasa pemula tuh bingung. Uh -uh. Kasih makan apa nih nah itunya. <tuh> nah jadi banyak ikan mati. Dia enggak uh -uh. ada itu. Jadi uh -uh. harus uh -uh. dipikirin juga pakannya dulu. Pakannya, pakannya dulu. dari mana nih sumbernya. Atau enggak nanti setelah dia ngawinin itu mau dikasih makan apa itu yang... yang harus yang diperhatikan, diperhatikan ya. Gitu ya. Kalau plakat sendiri tadi range harga dari berapa sampai berapa? Kalau range itu bisa 75 sampai 300 ribu ada 75 gitu ya. sampai 300 ah. ribu Ya kalau untuk pemula latihan memelihara hewan gitu oke okay lah gitu Nah uh, harga-harga makanan-makanan yang ini Tadi dari tadi kita belum bahas Kalau ini harganya berapa nih? Kalau itu saya jualnya repack di, uh -huh. di marketplace online uh -huh. saya Biasanya sekitar kalau pola red itu 9.000 per 10 gram oh, Kalau sebanyak ini? Kalau itu... Biasanya sekitar... Ini berapa gram sih? 400 atau berapa itu? 500 gram. Oh, 500. Sekitar 200-an kalau salah oh, itu. Oke, okay. kalau garamnya sendiri? Kalau garam itu saya jual 2.500 per Baru? 500 gram. Oh, hmm. lumayan murah ya ternyata ya? Ya, lumayan. Orderan termasuk banyak kak, kalau oh, garam okay, di tempatnya okay, itu okay. uh, ya. kalau tadi daunnya daun ketapang, ketapang ini 6.000. Ribu, ribu seplastik uh, itu. Ah, seplastik 30 gram itu jaga. Ya, Oke. Okay. Ini daun ketapangnya tuh memang harus dalam keadaan yang udah dikeringkan kayak gini ya. Nah, kalau ini eh uh, Ketapang di tempat saya itu harus diolah dulu kak di itunya. Jadi nggak bisa langsung kita nemu pohon ketapang di pinggir jalan. Kita petik. Iya kita petik. Nah itu nggak bisa kak malah nanti ikan cupang kita mati itunya. Oh, gitu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi dulu. harus diolahnya itu maksudnya kayak gimana? Diolah itu dulu pertama daun ketapang yang kita ambil yang yang udah jatuh, hmm. yang udah kering. Nah hmm. itu diolah dulu kita rendem pakai air sama garam sama bleed it biasa gitu. Nah nanti oh. abis itu dijemur dulu di apa? di fermentasi dulu lah uh -huh. sampai sekitar semingguan uh -huh. nah baru dijemur okay. nah itu udah siap olah nah kalau saya nggak ribet kan bisa nih tinggal praktis iya, ini iya. satu ini doang uh -huh. oke okay, jadi nggak nggak sekedar uh, daun yang jatuh kita ambil gitu ya iya, Tapi enggak. ternyata ada proses panjangnya ada proses dulu itunya. biar uh, bisa menetralisir ininya kadar iya, airnya oke oke okay, air okay. nah dari sekian banyak item-item uh, memelihara ikan yang paling mahal Itemnya apa? Yang paling mahal Sebenarnya Untuk melihara ikan cupang itu Enggak mahal kak Sebenarnya Semuanya okay. pasti terjangkau Kalau sebenernya untuk alat itu. penunjung gitu ya uh, 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 uh. Nah Paling itu Ya biasanya banyak dicari sih Itu artemia kak Artemia itu apa? Artemia Makanan Makanan buat ikan anaknya baru lahir uh -huh. Nah kalau Kutu air kan sekarang nyari di alam kan lagi musim hujan gini oh, susah huh. Nah jadi itu artinya yang paling banyak keluar di tempat saya Toko saya Oh gitu mm -hmm, Jadi buat buat rayakan lah Anakan iya. itunya. ya Oke okay. Nah sekarang ini para pembeli ikan cupang ini ya Kalau sepengetahuan mas Ewen aja Ini rata-rata mereka tuh emang cuma sekedar hobi Untuk memelihara gitu Yang kayak tadi mengisi waktu uh, lowong Atau Udah justru makin uh, Ikut membiakan juga, ha. nah, jadi yang datang ke rumah tuh biasanya dia awalnya nyoba-nyoba dulu, kayak nyoba sepasang beli, nah, terus tiba-tiba ketagihan belajar cara nernakinnya gimana uh -huh. gitu, akhirnya atau banyak di uh -huh. rumah nah uh -huh. itu, jadi ya relatif sih, yang datang ada cuma sekedar buat hobi beli satu atau enggak dua biasanya gitu kan. Nah. Ya lebih enak kan beli cupang dua kak, kalau satu itu dilihat kan ngedok kan Jadi <laughs> dia bisa nikmatin, kalau satu kan dia diem aja, kagak, kagak ada mainan atau... kasihan juga kan cupang ya kalau ya, ya sendiri Ya kalau sendiri kasihan kak, gak ada temen buat itu Kita juga buat menikmati keindahan cupang itu kurang kalau oh, okay. satu doang itu Oke okay, oke okay, oke okay. Nah eh, ke depannya ada niatan untuk menjual jenis ikan lainnya Atau emang fokus dulu ke ikan jenis cupang sih? Kalau di tempat saya baru itu, Kak, belum kepikiran. sih itunya. belum kepikiran. Ah, cuman, saya menyediakan ikan cupang sama pakan hidup, kayak kutu air uh -huh. ini, Kak. Karena itu aja juga udah lumayan. Intinya, maksudnya karena saling berkaitan, kan, ikan uh -huh. cupang sama sama pakannya, pakan hidup okay. ada. Oke. Okay. Nah, sekarang kita ngomongin tentang uh, sisi lumayannya, berarti yeah. omset selama ini yang didapat. <laughs> Soalnya dari tadi kita ngebahasnya tentang jenisnya yeah. apa segala macam, kita belum ngebahas tentang omsetnya. Omset. Omsetnya berapa berarti? Omset saya sih masih kecil kak. Sama kalau dari seller lain masih dibilang ya bawalah itu itu. <laughs> berapa range nya? Range nya kalau di pandemi ini bisa nyampe 30 puluh sampai empat puluh itunya. Wow, tiga puluh sampai empat puluh juta. Iya, itu relatif oh, sih Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu cukup lumayan ya, tapi itu biasanya eh orang-orang yang datang beli itu lebih ke beli ikannya atau lebih banyak justru beli perlengkapan-perlengkapannya sih sekarang? Itu sama sih Kak Sama. Kayak gitu. Jadi kan dia kalau seandainya dia beli ikan pasti butuh perlengkapannya, perlengkapannya. juga. Jadi dia biasanya beli sepaketan ya, gitu. Iya, beli ya. paketan atau gitu. Atau emang gitu emang ya. Mas Ewen ngejual ada ini loh, kalau mau beli paketannya aja nih langsung kalo gitu? Kalau paketan saya ada di marketplace oh, ada. saya ada itu Jadi buat, buat apa, anakan Tadi saya bilang artemia itu, mm -hmm. saya jadi tinggal Apa, teman-teman tuh tinggal masang doang atau enggak tinggal apa Kultur, Nga, kultur uh. artemia itu tinggal hmm. Ya udah tinggal jadi, jadi enggak repot, tinggal jadi, Tinggal netesin, nah kasih anakan gitu aja Oke, okay. pokoknya nanti tinggal menikmati aja ya? tinggal gampang lah, <laughs> tinggal pokoknya Sekarang tuh melihara Jepang Mudah. Mudah ya? Nah, mudah banget itu uh, jaga. Jadi bisa dijadikan salah satu hobi yang nggak sulit-sulit amat gitu? Nggak sulit-sulit banget dan juga menghasilkan itu ya. Oke, okay. <laughs> ya menghasilkan. Lumayan loh kalau dipikir-pikir yeah. gitu 30-40 juta dari ikan sekecil ini gitu dengan item-itemnya dan juga dengan uh, biaya pemeliharaannya yang uh, nggak sulit. Rasanya cukup worth it ya. Yeah. Jadi uh, kalau misalnya menurut uh, Mas Ewin, usaha cupang ini... Uh, ...lumayan bisa diseriuskan atau gimana? Kalau Cupang ini kan... ...kita tahu dari SD itu juga dari saya SD... ...udah sekitar 20 tahun kan kan masih... Uh. ...orang udah banyak yang nikmatin juga sampai sekarang. Memang Betul. kebetulan saja pas lagi pandemi ini... ...Cupang tuh jadi hit atau itunya. Uh. Nah, jadi kalau menurut saya Cupang itu ya... ...ya usaha yang cukup menjanjikan dan stabil. Nggak kenal musim lah kalau saya itu bilang. Karena kan banyak dilihat dari... ...ya dari SD itu Cupang masih terpadu cuman ya itu lah makanya para petani itu berlomba-lomba ngeluarin varian terbaru kak hmm. kayak misalkan ada blue blue rim kemarin kan blue rim udah itu keluar multicolor keluar lagi yang lain gitu jenis kita nggak tahu kak itunya oke okay, oke okay. jadi sebenarnya cukup menjanjikan jadi kalau misalnya buat pemirsa tvmu yang bingung nih gitu aduh mau usaha apa ya boleh loh dicoba gitu usaha cupang gitu tapi yang penting ingat gitu emang harus telaten kalau misalnya eh, belum bisa untuk eh, apa sih menertak dan segala macam ya coba untuk memelihara dulu lah gitu sampai akhirnya nanti bisa untuk dijualnya kembali. Nah eh, terakhir dong Mas Ewin ini karena udah di empat menit terakhir kasih tips dan trik deh buat para pemirsa TVmu yang emang hobi memelihara ikan cupang gitu gimana nih eh, biar merawatnya biar tetap umurnya panjang ikannya dan segala macam ya. Silahkan. Ya pertama buat para pemula yang mau melihara ikan cupang sebenarnya gampang aja. Pertama cintai dulu atau enggak jadikan itu sebuah hobi kak karena mm -hmm. kalau seandainya ikan udah banyak biasanya kendalanya kita capek dalam nguras itunya kak nah itu tantangan yang benar-benar ya buat semuanya para petani Coba tuh ikannya udah kalau seandainya satu dua tiga itu masih semangat lah atau itunya nah kalau udah sampai ratusan itu ya pertama kalau seandainya dasarnya nggak hobi susah itunya pasti bakalan terbengkalai ikannya kak nah itu aja sih sebenarnya juga sama diperhatiin tadi yang hal-hal yang kayak pakan itu harus diperhatiin jadi kuncinya ya gampang sih tinggal tadi yang kakak bilang tinggal ditekunin sama diperhatiin aja ikannya kan? Oke, itu dia. Jadi kalau mau memelihara ikan cupang gitu yang penasaran gitu, mungkin kan banyak orang yang uh, sekarang nih uh, rasa penasarannya tinggi gitu. Kenapa hmm. sih orang-orang bisa suka sama ikan cupang? Coba ah, ikut memelihara juga. Yang diperhatikan jangan lupa gitu kalau memelihara ikan, memelihara apapun sih sebenarnya. Uh, entah itu ikan, entah itu tanaman, yang paling penting adalah kitanya harus telaten, telaten gitu, karena kita kan merawat sesuatu yang hidup jangan sampai kita cuma sekedar menikmati keindahannya dia, tapi kita lupa nih, lupa. kita lupa ngejaga airnya, kita lupa ngejaga wadahnya, kita, kita lupa kasih makan segala macam, jangan sampai kayak gitu juga, karena kan kasihan gitu yang harusnya ikannya bisa uh, hidup lebih lama bisa bagus gitu yang ada malah mati malah mati <laughs> iya betul -betul. jangan sampai kayak gitu ini mas Ewen, ini nggak ditutup lagi nih udah ya, nggak apa apa kak biar buat apa aman apa apa nah, aman, gak apa -apa, okay. aman. Biar... <laughs> ya udah nah. kalau kayak gitu saya mau menikmati keindahan cupang yang lagi uh, Betarung apa sih bilang tadi ngedok lagi ngedok flaring ada kan indahkan, indahkan Oke, okay, iya. Ya. Jadi saya menikmati ini sambil saya juga mau closing. Mas Evan terima kasih ya. ya. Kita kasih, gak Kak. kerasa udah satu jam ngobrol di podcast TV Show TV Mama Jangan bosen kalau nanti suatu saat saya undang lagi kita bisa ngebahas apapun lagi siap. tentang seputar ikan cupang. Siap, Mungkin siap, nanti ada varietas uh, baru gitu. Ya. <laughs> Dan pemirsa TVnya juga terima kasih karena sudah menyaksikan podcast TV Show TV Mama pada hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast TV Show setiap hari dari Senin sampai Minggu di jam yang sama. Saya Reni Risti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.